Baik, seperti dia janjikan kepada anda tadi, hari ini kita nak tengok satu demo masakan, satu kuih tradisional lah saya kira kan, yang orang kata masih lagi menjadi dambaan dan juga pilihan warga Malaysia khususnya untuk hidangan pagi boleh, minum petang boleh kan. Tapi sebetulnya nak jemput tetamu khas kita hari ini. Assalamualaikum. Bila terbau makanan kan? Buat makanan je laju. Terus saya muncul. Oh, itu dia. Tapi yang kita tengok ni kan, lainlah, berbeza sikitlah daripada jenis-jenis makanan yang biasa kita bawakan ke studio kan. Kita tengok jenis-jenis yang apa kata moden, jenis yang trendy, jenis yang apa kata mendapat sambutan. Tapi kali ni ya, bila kita back to basic ataupun kita kembali kepada yang asas ni kan. Dia punya aromanya lain macam kita tengok. Hari ni kita nak belajar buat putu piring. Putu piring. Lepas tu sama-sama tu nak belajar jugalah kena bahan-bahan dia. Kau lah ada orang tak kenal apa tu? Tak kena gula, apa ni? Gula Melaka. Gula Melaka. Tak kena kelapa, macam mana? Ya, kita nak kenalkan dulu, ini Puan Salmi merupakan pengasas kepada Putu Piring Abah. Ya, saya. Dan ini suaminya, Encik Muhammad Nizam. Jauh datangnya dari inilah katanya. Alhamdulillah, senang. Jadi maknanya Putu Piring ini memang Putu Piring Abah? Abah siapa? Nama Abah pada suami saya, bawa putu saya. Sebenarnya dia Putu Piring ini kita orang yang punya, cuma kita ambil nama inspirasi. Abah tu sebagai inspirasi kepada kita orang. Semangat Abah itu. Ya, bukanlah kata turun-temurun. Mungkin lepas pada kita ni dia akan diturunkan. Mudah-mudahan. Okey. Jom sama-sama kita sembang tu, kita nak mulakan jugalah dengan demonstrasi membuat putu piring. Putu piring ini. Okey, apa yang ada depan kita? Okey, ini tepung putu piring yang dah siap lah. Sebab proses dia sebenarnya memang lama. Okey, tepung apa ni tadi? Tepung putu piring. Dia daripada tepung beras. Okey, tepung beras Betul. Okey. Baik. So, kita ada gula Melaka dan dia yang original dia ada gula Melaka lah. Okay. Tapi kita original. Ya, betul. Okey, yang ni telah diinovasikannya dengan perisa-perisa lain ni. Kita pelbagaikan lah. Perisa-perisa lain. Perisa-perisa lain. Ada apa ni? Coklat, kaya. Kaya dengan blueberry lah buat masa ni. Jadi bagaimana? Okay, untuk demonstrasi melayang saya serahkan kepada dia. Baik, kita mulakan dengan apa dulu? Inilah piring dia. Memang kena ada piring khas. Mesti ada. Kalau kita nak pakai piring kat rumah yang biasa-biasa tu susah sikit kot. Kurang sikit lah. Sebab kita ada periuk khas juga. Sebab nak kukus dia kan. Okey, mula-mula sekali. Sekali kita gunakan tepung beras ni yang dah siap proses ni. Okey. Memang ada jual khas lah untuk buat. Ada, kita ada supply proses juga. Okey, senang macam tu. Yang ni kita sekarang ni saya buat flavor yang original. Dia main kau-kau macam tu dia. Kau-kau je. Dia tak ada sukatan tertentu. Tak. Right. Tapi kalau customer biasanya suka gula yang lebih lah, yang banyak. Lebih? Macam manis. Sebab tu kita saya ada flavor-flavor lain. Ada flavor-flavor lain lah. Kelapa lebih. Okay. Nyok lebih. Nyok. Dia boleh ke ni. Nyok lebih. Okay, ini yang asas ya. Memang dua bahan saja. Tepung. Betul juga. Dalam masa berapa lama ni? Dan nanti kita letak kelapa lah dekat atas. 5 minit lah untuk perut ni. Berapa masa ni tadi? 5 minit? 5 minit sahaja. 5 minit sahaja. Seronok ni macam buat facial pula nak steam muka kat sini. Okey. Okey. Memang nak rasa lah. saya nak coklat boleh tak? Boleh. Buatkan untuk saya coklat khas untuk saya. Wah. Oh, dia kepingan coklat macam tu ya. Ya. Sebenarnya intinya tu letaklah apa perisa sekalipun. Betul. Ikut kita punya, kita ada try beberapa jugalah yang selain daripada ini. Yang paling menjadi yang mana satu? Buat masa ni dia semua ada permintaan masing-masing lah. Yang paling tak mengena. Yang pernah dicuba sebelum ini? Kurang dapat sambutan. Paling tak kena, kita pernah buat jagung. Jagung. Dia macam tak kena sangat. Jagung dia teruskan lah. Jagung tu kita baru peringkat R&D lah. So yang ni yang biasa. Dan untuk nak buat kaya. Jangan bila orang dah biasa tu kan, dia main letak-letak macam tu je. Terus jadi. Cukup je. Cik Salmi memang ada restoran ke, kedai, gerai ke atau bagaimana? Kita ada gerai dekat Taman Desa Cepaka Nilai. Okay. Itu memang beroperasi setiap hari kecuali Jumaat. Selain itu, kita ada kafe lah. Kafe itu dalam proses lagi, dekat Nilai juga. So, yang ni coklat biasa dan kita campur blueberry.
Putu Pira ni pun dia ada dia punya penggemar dia kan. Ini tidaklah saya nak dengar krimpa dengan pavlova bagai kan. Kita kena martabat kau juga makanan-makanan. Ya, betul. Kita ni yang tradisional kita ni tak jemur. Betul tak? Betul. Hari-hari makan pun tak apa. Saya nak tanya, kadang-kadang kan kalau kita yang kita ni biasa beli je lah Zahra kan. Ya. Bila kita beli tu ada kadang-kadang tu ada putu yang agak keras tu sebab apa? Air. Kurang air. Bacuan air dia memang sangat penting. Sebab kadang-kadang tu dekat apa tu tepi dia tu liat, terkunyah pun keras kan. Itu ada juga yang dia campur dengan tepung lain. Contoh dia campur dengan tepung ubi. Itu yang dia akan jadi lain sikit. Tak ori lah orang kata. Ada setiap orang dia ada resepi dia masing-masing. Tapi kita try yang paling traditional lah. Zahra kena belajar ni? Kena belajar ni? Kena belajar ya? Kita pun ada juga buat khusus ni. Ada khusus ke? Kita ada sediakan. Sebab kita nak kalau lagi ramai orang buat bisnes traditional lagi bagus lah. Sebab makin susah kita nak jumpa orang jual kuih-kuih yang macam ni kan. Alat ni memang mesin tu memang khusus untuk buat putu piring eh. Ini. Sebenarnya dia guna dapur gas. Okey. Tapi kita orang ada buka dulu ada buka dekat mall. Jadi dia perlukan elektrik. Jadi kita ubahlah daripada steamer corn ni. Kita tempah atas dia. Okey. Dan kita combine lah. Yang penting bahagian atas tu lah. Betul. Ada apa corong-corong tu. Untuk kita wapkan ataupun kita apa kata? Kalau biasa di sana dalam satu hari berapa ketul ni? Kalau Sabtu Ahad dia 1,000 lebih lah. 1,000 lebih juga ya? Lenguh tangan. Tapi kita ada jugalah staff. Yelah, saya ramai. Zahra, apa kata kita cuba? Cuba. Tengok macam senang eh. Tengok macam senang. Alah, tak boleh lah nak cuba. Kadang cumanya kita tak pakai sarung tangan. Sebagai percubaan eh. Tak apa. Okay. Kita bagi Henry cuba ya. Alah, hai. Itu pilihan sangat. Okey, ambillah salah satu kan. Betul. Okey. Dia macam ni. Nak mudah pegang ni begini. Oh gitu. Okey. Lepas tu saya main agak-agak je ni sebab tadi tengok dia orang pun agak-agak juga. Tak perlu diratakan. Rata macam pakai ibu jari. Ibu jari kita pakai jari telunjuk. Okey, saya nak yang ni. Bukan saya nak gula Melaka ni sebab sebenarnya kan saya suka gula Melaka. Nampak macam senang. Okey, macam tu. Okey, letak balik. Letak tepung atas lagi. Okey. Okey. Lagi sikit. Sikit lagi. Okey, dah tutup. Lepas tu baru dia... Yang ni. Teknik melayang. Melayang. Dia memang melayang terus. Melayang ke mana? Okey. Yeay. Saya cuba. Lepas tu, tekapkan dalam ni. Dah balik sini dulu. Letak dulu. Kita kena tutup dengan kain. Okey. Okey. Baik. Harap-harap menjadi. Kalau ada siapa-siapa yang nak mencuba, mungkin nak dapat diwaparkan di mana? Di Facebook atau Instagram ni? Ada sesuatu yang boleh di... Facebook kami, Putu Piring Abah. Dengan Instagram pun sama. Piring Abah. Putu Piring Abah. Lagi satu nak tanya ni. Kadang-kadang kita beli, kita balik rumah, belum tentu terus makan. Yeah. Cara nak simpan supaya... Kira orang kata, eloklah kenyal, lembut dia. Tak ada jadi keras kematu. Tak ada jadi liat. Nak kena simpan dalam peti ais ke ataupun kita simpan di luar ke ataupun kalau nak makan balik tu kena apa kata kukus balik. Kebanyakan customer kita kalau nak makan macam dulu nak makan malam kita akan asingkan kelapa yang cepat rosak kan. Kelapa tu kita akan asingkan nanti bila dia dah lepas dipanaskan steamkan balik ada baru tambah kelapa. Ada juga yang kelapa diletak dalam kan? Seperti macam ni. Yang tu pun ada. Kita ada juga flavor kelapa dan gula dekat dalam. Sekalikan ya. Okey, yang ni dah diasingkan bini. Okey. Nak rasalah kalau boleh. Tak nak masak sekejap ya. Sikit lagi ada yang hampir masak kan. Hampir masak. Okay. Dia kalau kata kita guna yang dapur gas, dia cepatlah sebab dia high pressure kan. Betul? Sebab yang ni dia limit sampai 110 degree C. Bau dah naik dah ni. Dah aroma dia. Mana yang mula-mula tadi kita buat kan? Dekat area sini. Okey, baik. Sekali lagi ya, Facebook, Instagram ataupun laman-laman sosial yang boleh dilayari untuk maklumat lanjut nak tempah ke, nak pergi untuk belajar ke. Untuk raya ni, untuk open house raya ni memang masih lagi ada kekosongan tadi-tadi tertentu. Tapi kena cepat sikit. Dekat Facebook Putu Piring Abah. Okay. Dekat Facebook tu ada nombor telefon kita juga. Boleh terus WhatsApp, kita boleh terus kita
kita. Paling jauh pernah tangkap mana? Paling jauh kita pernah buat dekat Kelang. Kelang. Oh, Kelang. 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 2 jam perjalanan. Bila nak ke Kelang tu? 2 jam perjalanan. Nak kena segar tu kan? Tepung dia tu lah. Kelang tu bawa bawah ni ke? Buka meja ke? Dekat majlis sama mana? Kita ada kalau yang indoor kita bawa yang ni lah, indoor periuk ni. Kalau outdoor kita ada apa, periuk gas. Okey. Periuk gas. Okey. Mari ada masa hari ya Allah. Tersayu tengok. Jadi kalau dia dah tak pecah tu dia gini okey tu. Oh, tadi dia kalau tak pecah maknanya? Maknanya dia dah masak. Dah masak betul. Oh. Gula dia pun dah timbul. Okey, nah, masaklah. Okey. Okey. Baik, baik. Nak tengah yang mana satu dulu? Mana-mana je yang nampak ialah dah masak sempurna. Kat sana tu ada daun pisang kan? Ada. Yang itu memang. Letak tu dulu. Itu wajib. Wajib. Orang kata tak sah tak ada daun pisang tu. Okey. Okey. Itu kaya. Dan ni coklat. Coklat? Mana-mana je. Gebu-gebas. Dah berapa lama sebenarnya Puan Sami? 3 tahun. Tiga tahun. Tahun start 2014. Okey. Ini merupakan resipi turun-temurun daripada keluarga atau bagaimana? Tidak. Belajar sendiri. Saya mencari Tok Guru lah. Okey. Baik, ini kan tepung ni. Nak siapkan dia tu macam mana? Dia proses lebih ke? Kurang 5 jam lah nak siapkan dia. Macam mana caranya tu? Tepung apa, tepung beras biasa dia ke? Dari tepung beras biasa. Okey. Lepas kita proses dengan air garam. Kita selepas proses dengan air garam tu kita akan kukus dia lebih kurang 1 jam. Okey. Lepas kukus kita kena rehatkan tepung tu selama lebih kurang 5 jam. Oh, memang ada caralah. Memang. Okey, kalau tak buat macam tu tak jadi. Kalau tak itu yang punca tepung kita keras ataupun cepat rosak. Berderai. Kalau nak beli apa tu? Nak beli tepung daripada Puan? Boleh. Dah siap diproses ke ataupun? Kita dah siap macam ni. Terus guna. Tak payah nak kukus-kukus. Okey. Dah siap. Boleh sini. Okay. Dia tak sabar nak rasa. Boleh? Okey. Ni dulu. Okey. Oh, banyak dah siap. Okey. Ini sebab rasa. Kan kita sama-sama. Saya sama-sama lah kot. Sama-sama lah kot. Saya nak yang tradisional panas punya. Panas lagi tau. Oh, lembut. Panas lagi. Ini saya rasa jarang dapat yang betul-betul apa ni? Betul-betul fresh, segar daripada apa kata? Daripada periuk ni. Okey. Bau dia pun dah naik kan? Ada benda datang nak tumpang makan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coklat, Daddy. Okey, jaga lidah terbakar. Teksturnya macam sedap, betul-betul sedap. Lembut. Lembut ni? Memang so, lembut. Saya memang makan lembut. Yang agak keras sikit. Kalau kita koyakkan dengan tangan kan, memang senang sangat. Dan dia tak hancur. Tak berderai. Dia tak lerai macam tu sahaja. Bolehlah. Kita nak cuba. Tapi nak cuba pun kena ada benda tu kan. Nak cuba. Kalau nak kukus kat rumah boleh. Kita pakai macam acuan yang biasa orang buat untuk kuih lompang. Boleh. Selain daripada kuih lompang tahu ke tidak? Kuih lain apa lagi yang dijual di gerai? Kebanyakan kuih yang kita ada dekat gerai, kuih-kuih yang steam macam nona manis, kuih talam, yang steam-steam kita memang ada. Semua cara kaedah masakan yang steam lah. Steam. Lebih sihat lah katanya. Tak ada gunakan minyak. Baik. Akhir sekali ya, kalau kita lihat ini tradisional masyarakat India lah kan. Yang buat putu piring ni ataupun apa-apa jenis putu sekalipun. Betul. Tapi bila puan dan suami mengambil inisiatif ni. Jadi apa hasrat, apa niat lepas ni nak buat macam mana, masa depan ada perancangan macam mana pula? Itulah, kita memang nak memperkenalkan kuih ni kepada semua. Dan kita tak nak benda tradisi kita macam hilang macam tu saja. Memang kita ada apa, menggalakkan orang-orang muda untuk belajar untuk buat tepung ni. Memang kita ada kursus dia. Bagus lah. Okay. Untuk mengkata keusahawanan di kalangan anak muda khususnya dalam pembuatan kuih-kuih tradisional ni, haruslah kita. Masa depan nanti kita yakinlah ada lagi kuih-kuih macam ni yang dijual ataupun kita boleh beli kan. Jangan pula nanti satu hari nanti dah tak ada dah kuih tradisional. Nak cari kena pergi balik Johor, balik kampung. Itulah dia. Saya suka kuih dangai tau. Tahu ke tidak kuih dangai itu apa? Baik, kita terima kasih ucapkan kepada Cik Manizah dan juga Pak Sami.